Hai guys, sekarang kita udah ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Terus hari ini kita mau pergi ke Bangkok, Thailand. Tapi gak cuma ke Bangkok, tapi kita juga mau ke Khao Yai. Penasaran kan nanti kayak apa? Langsung saja, check this out. Selamat pagi guys. Sekarang kita sudah di Bangkok. Karena kita sampainya tengah malam sekali. Jam 2 ya, baru nyampe hotel. Jam setengah 3 pagi kita baru nyampe hotel. Dan sekarang jam setengah 8 kurang kita sudah mau jalan ke Pratunam. Karena Pratunam itu kayak pasar, tapi jualannya baju-baju. Ada makanannya sih, tapi kebanyakan baju-baju. Dan dibukanya dari pagi. Jadi kita mau belanja di sana karena persiapan karena baju-baju kita sedikit, jadi kita harus beli baju dulu. Ya, kita sudah di BTS menuju Pratunam. Jujur ngantuk belum mandi dan kereta kita sudah datang. Sekarang kita mau naik kereta menuju Pratunam. Jadi guys, kita naik kereta guys. Harusnya kita naik kereta yang arah sebaliknya guys. Terus kita sekarang turun dari stasiun. Terus kita harus menyeberang dan menunggu kereta lagi. Oke guys, sekarang ini kita udah sampai di Pratunam. Di sini kita mau belanja sekaligus makan. Namun, sorry banget. Saking kasihkannya kita sampai sini langsung lihat-lihat sampai lupa tuh nge-vlog. Hihihi. Nah, ini adalah pad thai babi terenak menurut garlic bread ya. Nah, ini. Ayo dengerin gua. Ya, halo. Sekarang tuh kita lagi mau menikmati ini yang tadi gua bilang sate babi terenak. Ini udah gua kasih gigit Georgin. Master, katanya kalau enggak enak dia enggak beli. Ayo beli. Enak banget. Tapi ini tidak halal ya guys. Halal kita. Halo ya, nikmati. Nah, jadi masih di Pratunam. Tapi tadi kita udah belanja. Nah, ini mau beli Thai Chip. Nah, mau minum Thai Chip. Coba yang pinggir jalan juga. Karena tetap enak rasanya. Dan harganya murah banget. Harganya nih, di sini harganya 30 baht. Kalau di rupiahnya 14.000 lah. Ya guys, sekarang kita ada di Kuang Heng. Kuang Heng ini salah satu tempat makan apa, nasi Hainam ya? Nasi Hainam yang udah legendaris banget. Dia juga udah lama buka di Bangkok dan sudah terkenal banget ya pokoknya. Jadi itu tadi kita pesan dua guys, yang goreng sama yang rebus atau kukus. Nah, terus ini udah dicampur jadi satu. Nah, kalau yang rebus atau kukus tuh bumbunya yang ini. Nah, kalau yang goreng bumbunya yang ini nih. Kalian harus coba makan Kuang Heng. Ini masih di daerah Pratunam juga, dekat banget dari Platinum. Nanti gue harus tahu directionnya. Ya, halo guys. Tadi kita sudah jalan-jalan di Pratunam, belanja-belanja. Tapi biarpun tidak bisa upgrade banget karena tangannya perlu belanja. Sekarang kita sudah sampai di Sapan Taksin. Ini kita mau ke Wat Arun. Nah, sebenarnya di sini nggak cuma Wat Arun. Di sini tuh nyambung semua. Ada Wat Arun, Warco, Grand Palace, Asiatic, Icon Siam. Itu semuanya bisa didatengin lewat si Sapan Taksin ini. Jadi kalian tinggal naik BTS turun di Sapan Taksin. Nah, nanti naik boat dari Sapan Taksinnya. Sekarang
sekarang kita menuju boatnya. Sekarang kita sudah ada di kapal. Ada yang mabuk laut. Dia mabuk laut. Anjir. Kita sudah jalan dan kita akan ke Wat Arun. Perjalanannya kurang lebih 10-15 menit di sini. Dan juga ya pemandangan kita akan danau akan sungai-sungai terus sampai 20 menit ke depan. Kita sudah sampai di Wat Arun. Ini dia Wat Arun. Jadi kita akan jalan-jalan di dalam, makan hasilnya tempat-tempatnya yang ada di Wat Arun. Nah, jadi tadi tuh kita masuk dari sana, terus bisa mulai naik dari tangga yang ini, terus tuh bisa naik ke sana. Naik. Itu juga dari sana, naik. Dan bisa juga muterin tempelnya. Dan jangan lupa untuk datang ke sini itu sore-sore ya, pas jamnya matahari mau terbenam, karena itu jam-jamnya golden hour. Itu setiap detailnya dari keramik dan kayak ditempel satu-satu, ini bagus banget dan detail banget karena benar-benar satu-satu. Ya, sekarang kita lagi ngaso di Wat Arun. Gimana pendapatnya setelah berkunjung di Wat Arun? Bagus. Apa yang bikin bagus? Ini ya, ini dari piring. Udah gitu. Tahu emang piring. Tapi bagus banget, kayak beda. Dia tuh waktu musik-musik itu terniat ngerjainnya. Iya, niat banget pasti, karena benar-benar kayak di tempelin satu-satu gitu loh. Kelihatan banget detail-detailnya, bukan kayak yang chat-chatan aja tapi juga tempelan. Terus juga ini tuh part of dia di posisi dia pasti sih, karena kan ini tempel juga ya. Iya. Selain dia tempat wisata, dia juga tempel. Tadi sempat gerak juga karena ada orang yang beneran niat banget berdoa, emang saya aja berdoa tapi kita cuma vlog dan foto-foto. Tidak, jadi maafkan. Oh, kita belum sampai ke golden hour-nya loh. Ini masih siang. Golden hour itu kayak sekitar sore jam 5-an gitu. Jadi Wat Arun ini tempelnya putih. Tapi di jam 5-an karena kayak mau sunset gitu, menuju sunset, tempelnya kena matahari dan kalau dari jauh kelihatannya emas. Itu bagus banget, nanti kita harus lihat.